Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Titipan Gusti Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam persaudaraan, salam Pancasila. Kali ini saya akan membahas poro dulur-dulur yang ada di khususnya di Papua, Manokwari ya, cabangnya Manokwari. Di sana ada komunitas perguruan ya, yang dinamakan komunitas perguruan ini dari perguruan PSAT, IKS, Pagar Nusa, ASAT, dan berbagai perguruan lainnya ya yang tidak bisa disebutkan, mohon maaf saya lupa. Saya sangat salut sekali para dulur-dulur ini guyub rukun untuk apa, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah kebakaran yang ada di Manokwari sana. Pokoknya saya sangat salut sekali dengan dulur-dulur yang di sana guyub rukun selawase. Itu patut dicontoh bagi dulur-dulur semuanya ya. Pokoknya sangat salut sekali dengan dulur-dulur yang di sana. Mari kita contoh dulur-dulur yang di sana ya. Oke dulur, saya tayangkan videonya biar lebih menjaga pas duluran ya. Monggo, check it out. Ya, dengan Mas Tama di sana. Silakan ya, Bos. Jadi kapalnya dibagi ya. Kapalnya dibagi. Sini nomor berapa? Ya. Tiga dengan nomor di bawah. Dan kapal kode lama. Nanti nomor yang utama. Oke dulur, itu tadi videonya untuk penggalangan dana dari semua perguruan yang ada di Manokwari, guyub rukun, kerjasama. Wis ora jamane bentrok-bentrokan ya, wis gak ono jamane ya. Jamane saiki guyub rukun. Patut dicontoh dulur-dulur kita yang ada di Manokwari ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Titipan Gusti Official. Ya. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.